Bali terkenal dengan berbagai jenis akomodasi untuk beristirahat. Salah satunya adalah villa yang harganya juga bervariatif agar para wisatawan lebih punya banyak pilihan dan sesuai dengan budget yang direncanakan. Saya Arin dari Doyan Nginep dan ini adalah 10 villa terbaik di Bali 2022 pilihan kita. Tapi sebelum mulai, yuk tekan dulu tombol subscribe biar kamu selalu tahu rekomendasi hotel dan penginapan terbaik pilihan Doyan Nginep. Seminyak. Di jantung peti tengah, terletak di tengah hiruk-pikuk Seminyak yang sibuk, kompleks villa uber chic yang mewujudkan pengalaman hotel butik terbaik. Dianggap sebagai salah satu villa hotel terbaik di Bali, tempat berlibur kelas atas yang sangat keren ini punya staf yang penuh perhatian, layanan yang dipersonalisasi, dan lingkungan yang mewah. Uniknya, villa 1 dan 2 kamar tidur di sini dapat digabungkan dan dipesan sebagai villa yang saling terhubung. Memungkinkan konfigurasi 3 kamar tidur, 5 kamar tidur, dan total hingga 13 kamar. Harga sewanya mulai dari 10 jutaan guys. Villa ini terletak di Jalan Peti Tengah Seminyak, Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Forever Bali Villas. Forever Bali Villas adalah kumpulan villa bintang 5 yang dikelola dengan sangat baik oleh pemilik di seluruh pulau tropis yang indah di surga Bali guys. Properti Forever Bali Villas yang menakjubkan termasuk Villa Forever santai dengan 6 kamar tidur megah yang terletak di dekat puncak tebing Uluwatu yang menghadap ke Laut Hindia. Villa berukuran besar ini menawarkan pemandangan indah matahari terbenam Bali di barat dan pemandangan laut 180 derajat. Villa ini dapat menampung hingga 12 tamu dengan nyaman dan sangat cocok untuk liburan multi keluarga. Villa ini memiliki pavilion utama yang luas dan 2 kolam renang di 2 tingkat. Harga sewanya mulai dari 10 jutaan guys. Villa ini terletak di Gapura Vista Residence, Jalan Pura Melangkelod, Banjar Pantigiri, Jalan Raya Nusa Dua Selatan, Kutuh, Bali, Uluwatu, Kuta Selatan, Bali. Villas Uluwatu. Resort berarsitektur mutakhir ini menyatu secara alami dengan lingkungannya di tepi tebing Uluwatu dengan pemandangan panorama Samudra Hindia yang menakjubkan guys. Para tamu Alila Villas Uluwatu dapat merasakan liburan yang lebih menyenangkan di Bali. Di Alila Villas Uluwatu, kamu dapat memilih dari villa kolam renang mewah pribadi dengan 1, 2, dan 3 kamar tidur. Resort modern berbintang 5 ini juga menawarkan kolam renang infinity tepi tebing 50 meter dan cabana terapung yang dramatis, di mana kamu akan merasakan rasanya berada di atas awan sambil menikmati koktail di depan matahari terbenam yang indah guys. Harga sewanya mulai dari 12 jutaan. Villa ini terletak di Jalan Belimbing Sari, Banjar Tambiak, Desa Pecatu, Bali. Kandara. Nikmati arsitektur mewah dan esensi sensual resort Karma Kandara di Semenanjung Bukit Bali atau dikenal di seluruh dunia sebagai Billionaire's Row. Duduk nyaman di landscape hijau dengan pemandangan laut sisi tebing pantai tropis, villa dengan kolam renang pribadi terbaik di Bali ini adalah tujuan semua pasangan yang akan berbulan madu, keluarga, atau kelompok teman yang akan bersenang-senang di Bali guys. Karma Kandara berbintang 5 ini menawarkan berbagai fasilitas termasuk Karma Spa dan Spa Laut, restoran dengan masakan Eropa dan Asia yang lezat, bar anggur Veritas, Karma Beach Club Bali, Temple Bar and Lounge, Pantai Karma, fasilitas olahraga air, gym, pramu tamu pribadi, klub anak, dan fasilitas lainnya guys. Harga sewanya mulai dari 12 jutaan.
Villa ini terletak di Jalan Villa Kandara Banjarwijaya Kusuma Ungasan, Uluwatu, Kuta Selatan, Bali. Alchemy Villa. Desain apik dan kemewahan modern diwujudkan secara unik di villa 4 kamar tidur di Seminyak ini, guys. Dengan struktur besar dengan gaya dekorasi modern, Villa Alchemy menawarkan pilihan suhu lingkungan hangat di ruang tamu dan suhu menyegarkan di kamar. Saat kamu masuk melalui gerbang kayu ganda yang besar villa ini, kamu akan berjalan melewati kolam renang, dek dan kursi berjemur menuju ruang tamu terbuka dan dapur gourmet dengan breakfast bar, lemari es dan lemari putih funky yang diisi dengan segala yang kamu butuhkan. Tidak hanya itu, lokasi villa bintang 5 ini sangat nyaman untuk kemana-mana, guys. Cukup berjalan kaki saja ke restoran, toko, pantai dan kehidupan malam di Bali. Harga sewanya sekitar 13 jutaan. Villa ini terletak di Jalan Kayu Aya Gang 51, Seminyak, Kuta, Bali. Suri, Bali. Arsitektur dan estetika melengkapi keindahan alam sekitar Suri, Bali. Ini adalah surga yang menyenangkan dengan budaya lokal. Di Suri, Bali, kamu bisa menikmati private sunrise tour, yaitu sebuah tur ke sebuah kuil Hindu kuno Tanah Lot. Suri, Bali juga memiliki Ombak yang merupakan restoran khas Suri, Bali yang terletak di pinggir pantai yang menampilkan pilihan masakan barat premium, restoran kota, dan reading room. Selain itu, Suri Spa juga dilengkapi dengan layanan lengkap lainnya. Kolam renang infinity, bar, ruang konferensi, gym 24 jam, fasilitas spa, dan perpustakaan. Harga sewanya mulai dari 14 jutaan. Villa ini terletak di Banjar Dukuh, Desa Kelating, Kecamatan Kerambitan, Tabanan, Bali. Raffles, Bali. Raffles Bali adalah oasis untuk emotional healing bagi para penikmat liburan. Raffles Bali berbintang 5 ini menawarkan beberapa villa terbesar di Jimbaran yang memiliki panorama laut yang tak tertandingi dan matahari terbenam yang menawan dari setiap 32 villa berkolam renang mewahnya. Kamu juga dapat menikmati fasilitas hotel dari Raffles Hotel and Resort yang ikonik atau memanjakan diri di Jimbaran Sling yang khas di Writers Bar yang ikonik atau makan malam romantis di The Secret Cave milik resort. Raffles Bali juga menyediakan layanan transfer limusin pribadi, butler kesehatan Raffles, Raffles Spa, dan layanan lainnya. Harga sewanya mulai dari 21 jutaan. Villa ini terletak di Jalan Karangmas Sejahtera 1A, Jimbaran, Kuta Selatan, Bali. Citrus Tree Villas, Laila. Menawarkan tempat parkir mobil gratis dan berangkas, villa ini terletak di sekitar Vio The Bulb Gallery. Tempat ini terdiri dari 6 kamar dengan kamar mandi masing-masing, dapur lengkap, dan teras. Ada juga fasilitas kolam renang luar ruangan, binatu, layanan sewa mobil, dan tata graha. Terletak di kawasan Legian Utara, villa ini berjarak sekitar 2,5 km dari Kuta Square, 10 menitan dari pusat Legian, dan Bandara Internasional Ngurah Rai dapat dicapai dalam waktu 15 menit dengan mobil. 6 kamar tidur villa ini menawarkan ruang hingga 15 tamu. Harga sewanya sekitar 22 jutaan, guys. Villa ini terletak di Jalan Sri Rama nomor 9 Legian, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Legian, Kuta, Bali. Sahita Luxury Residence and Villa.
Ini adalah villa bintang 5 tepi pantai dengan 4 kamar tidur yang ditata dengan penuh gaya di Bali. Tercakup dalam 1,6 hektar landscape tropis bertatahkan pohon kelapa yang menjulang tinggi, villa ini adalah villa yang sempurna untuk menyelenggarakan perayaan pernikahan, pertemuan keluarga, atau acara skala besar lainnya, guys. Villa ini menawarkan pemandangan Samudra Hindia yang luas dan matahari terbenam dari halaman belakang. Villa ini dikelilingi oleh sawah yang membentang berhektar-hektar, jauh dari kebisingan kota, tapi hanya 30 menitan berkendara dari jantung kawasan Modi Seminyak. Harga sewanya mulai dari 28 jutaan, guys. Villa ini terletak di Jalan Pantai Mengening, Desa Cemangi, Canggu, Kuta Utara, Bali. Nyaman Villas. Di selatan Bali, di jantung Seminyak, Nyaman Villas dirancang dan dibangun oleh arsitek mapan Stepan Remini dengan gaya kontemporer dan fungsional. Nyaman Villas punya 6 villa dirancang untuk menawarkan kenyamanan tertinggi dan fasilitas terbaik untuk masa inap yang mewah. Villa-villa di sini dikelilingi oleh taman yang rimbun dengan kolam renang pribadi di dekat pantai. Butik, toko-toko, dan restoran dapat dicapai dengan berjalan kaki singkat dari villa bintang 5 ini, guys. Di Nyaman Villas tersedia villa-villa dengan layanan hotel lengkap yang terdiri dari 4 kamar tidur atau 2 kamar tidur per villa yang dapat dihubungkan untuk membuat villa 6, 8, atau bahkan 10 kamar tidur, guys. Harga sewanya mulai dari 32 jutaan. Villa ini terletak di Jalan Kayu Aya, Gang Kahyangan nomor 15, Oberoi, Seminyak, Bali. So guys, itulah rekomendasi villa terbaik di Bali, pilihan doyan nginep. Jangan lupa subscribe, share, dan komen di bawah ya. Bye-bye!